Oh iya, namanya jadi ganggu, geraknya harus polos jadi ganggu. Untuk tinggal ya, kok berubah. Kita kan belum tahu itu. Berapa kali itu? Hah? Akan bangun itu terus. Ayo. Itu yang sudah mati. Oke, dulur, setelah kita sedikit orek-orek seperti ini ya hasilnya ya. Jadi yellow stabilo kita timpa gambaran menggunakan candy tone hijau. Seperti ini hasilnya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk samping kita amankan dulu. Kita clear ya biar nanti pas. Ye! Nanti pas diwolak-walik aman. Ini sementara untuk bagian samping kita clear dulu. Oke dulur, untuk efeknya kita akan menggunakan lembayung green, lembayung hijau ya, kodenya PL9203. Ini untuk kita timpakan di atas ini warnanya biar ada warna-warna efek khusus. Nah, kurang lebih seperti ini warnanya tertutup daripada lembayung hijau. Jadi agak ada efek-efek hijaunya ya.
Setelah itu kita akan lanjut untuk menutupi daripada gambar ini menggunakan clear. Nanti pas diulak-walik aman. Oke, kita akan menggunakan clear-nya itu 9128. Ini clear glossy. Rata. Nah, oke, dulur, kalau sudah di clear seperti ini, nanti untuk menggambar di bagian-bagian sini ini sudah aman ya. Jadi nggak takut kalau nanti kegores-gores. Oke, kurang lebih seperti ini hasil pengerjaan kita kali ini menggunakan Ditone Premium Stabilo kuning. Kita gambar menggunakan Candy Tone hijau. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Semoga videonya bermanfaat. Tetap jaga keselamatan Anda di jalan. Dan salam satu aspal, dulur.